Assalamualaikum geng, bersama saya lagi Abang King. Ha, alhamdulillah dah lebih seminggu kita berada dalam bulan Ramadan ni. InsyaAllah yang baik-baik saja akan datang buat kita dan keluarga, dan kita dapat manfaatkanlah bulan ini dengan sebaik-baiknya. Gitu je. Saya pun dah lama tak buat video. Last video saya yang saya tukar tip Acropovic dekat Ativa saya, and ada juga yang minta saya rem Ativa tu nak dengar bunyi dia macam mana. Bunyi dia tak ada beza sebab saya cuma tukar tip je, tak tukar apa lain pun. And hari ni saya dapat satu job di mana saya diminta untuk makeover sebuah kenderaan Suzuki Swift. Alright, nak tengok dulu kenderaan tu sebelum saya makeover. Let's check it out. Tengok bahagian luar, saya rasa bahagian luar tak ada banyak apa sangat yang kita boleh buat. Owner memang request, dia nak minta kita tambahkan spoiler, so kita kena cari spoiler lah. Itu memang owner request, dan mungkin kita akan buat cuci-cuci sikit sebab basically bahagian luar ni dia banyak yang kotor je. Alright, so jom kita tengok bahagian dalam pula. Sekarang kita dah ada kat bahagian dalam kereta, so saya rasa bahagian dalam ni banyak yang saya boleh buat. Okay, jom kita tengok. Nah, tu je. Inilah bahagian dalam keretanya. Okay, so dengan seat yang kotor-kotor ni, tengok apa saya boleh buat. Dan dekat ruangan tu, mungkin panel tu saya akan tukar. Alright, insyaAllah. And stiker-stiker ni stiker-stiker ni kita akan cabut. And kita, saya paling tak suka yang ini pun kita akan cabut. Wah, wow. Stay tuned, kita tengok apa hasilnya nanti. So dah tengok kan tadi, macam yang saya kata, bahagian luar saya rasa tak banyak yang saya dapat buat sebab okay, cuma owner ada request, memang dia betul-betul request nak minta pasangkan spoiler. So saya akan carikan spoiler yang berpatutan. Dan yang saya nak sentuh banyak adalah bahagian dalaman, sebab bahagian dalaman dah kotor sangat saya tengok. And mungkin ada benda-benda yang saya akan tukar atau ada yang saya akan tambah. Tengok kepada peruntukan yang owner bagilah. Owner bagi pun tak keras sangat, tak lembut sangat, tapi boleh, insyaAllah kita tengok. So yang mana nak tanya saya kat mana saya pasang diffuser tu, lokasi kedai kat mana, actually saya dah letak location kedai tu dekat ruangan description video saya yang lepas. Tapi kali ni saya bawa lagi sekali korang pergi dekat kedai tu, khas untuk korang yang tanya kat mana nak pasang diffuser tu. Sambil tu saya boleh usah-usah apa barang saya boleh pasang dekat Suzuki Swift. By the way, thank you guys, thank you kepada yang dah subscribe. Saya pun sangat-sangat tak sangka, alhamdulillah. Thank you yang semua yang support saya, yang tonton video saya ni, yang tekan butang like, yang tekan yang komen, yang subscribe, yang share, semualah thank you, thank you. Saya sangat hargai. Tak tahu nak cakap macam mana, tapi insyaAllah saya akan perbaiki apa yang saya boleh perbaiki, dan saya akan hadir lagi dengan konten-konten yang lebih menarik. Okay, so saya nak bawa kereta dulu, nanti dah sampai kedai tu kita jumpa lagi, okay gang? Alright gang, kita pun dah nak sampai. So ini landmark dia, Lotus. Susu kiri. Jalan Eko Perniagaan 1, Taman Kota Masai. Ada, itulah kedai dia, LS Power Auto Trading. Okay, so mengganggulah benda tergantung-gantung ni. Sampai. So rezeki gang, saya dapat dekat sini Android player berapa inci bos? 10 inci. Berapa bulan waranti? 6 bulan waranti. Berapa harga? Harga tanya dalam. Saya sah owner kereta ni budak-budak abang bos lah. Banyak sangat stiker kat cermin ni. So saya dapat Android player Dr. Audio, Android 11.0, 10 inci, 16GB, RAM 1GB, and ada Bluetooth, ada built-in GPS, dengan harga RM380, siap casing, siap dengan 6 bulan waranti. Okay, and kat sini juga nanti saya pasang diffuser. Saya dapat diffuser warna hitam tu,
Harga masih sama, RM90. Carbon fiber tak ada, yang ada warna hitam je. Kata owner kedai, yang diffuser punya stok akan sampai dalam next week, minggu depan. Okay, so mana yang nak datang boleh datang minggu depan eh. Alright. Wah, banyaknya sampah dalam dashboard ni. So kalau tengokkan dashboard yang macam ni, kita tahulah kereta ni owner dia perempuan, geng. Tak apalah, abang tolong buang eh. Rezeki jumpa kawan kat sini, tak ada lah bosan sangat sementara tunggu siap. So abang Faizi kita pun datang sini pasang diffuser. Dia buat perangai, dia custom dia punya diffuser. Yang ni dia beli kat Shopee, yang ni dia beli kat kedai ni. And dia punya Ativa Cobalt Blue. Cobalt Blue, geng. Mantap biji. Kita tengok apa jadi. Jadi ke tak jadi? Kita tengok apa ni. Okay, geng, hari pun dah hujan. Okay, cuma saya nak tunjuk satu je. Ni memang kreatif gila Abang Faizi kita ni. Dia pasang diffuser kat kedai ni, tapi dia custom. Dia custom, dia taruh bibir biru ni. Barang ni dia beli dekat Shopee. So kalau ikutkan ni, ni diffuser asal dia yang dia beli kat Shopee. Tapi tak muat sebab diffuser ni untuk FD. Besar bang eh? Besar. Besar eh? Besar betul. Ni asalnya Civic, Honda Civic. Jadi pasang punya pasang, alah tangan pula. Tak apa, kita beli kat kedai ni juga, kita custom masuk lip. Hasil dia, guys. Hasil dia, geng. So nampaklah lain daripada yang lain sikit. Harga lead RM90, harga diffuser RM90. Lead tu dia kira halal lah sebab kita dah beli barang kedai dia. Betul. Apa-apa pun, mantap. Alright, geng. Penat juga buat job macam ni. Daripada pagi sampai ke lepas zuhur ni, baru siap. Alright, so kita dah pasang Android player 380 campur dengan plug and play cable RM20, so total RM400. 10 inci Android 11, and then so tinted ni kita dah tukar, and then tali-tali ni semua kita dah cabut lah. Right, so nampaklah kemas dan proper sikit. Spoiler ready stock tak ada, memang kena order. Tapi saya cuba pusing dulu, kalau ada rezeki kita boleh dapat kedai yang ada ready stock spoiler untuk Suzuki Swift. Cuma sekarang saya tengah nak cari cover seat. Cover seat pun tak ada, kena order juga katanya untuk Suzuki Swift. Tapi saya ada ingat saya pernah pasang cover seat untuk Saga dekat Johor Jaya, kedai lain layang. So saya cuba nak tengok sana, tengok ada ke tak ada. Salah. Allahu Akbar. Saya kecewa ni sebenarnya, geng. Sebab barang-barang yang saya cari untuk Suzuki Swift kebanyakannya kena order sebab diorang tak ada stock. Sebab Suzuki Swift ni pun memang model lama punya, tahun 19. Alright, tapi apa pun, bila mana kata dia kena order, nanti bila barang dah sampai, maknanya kita akan berjumpa di part 2. Alright, tadi pun saya dah call owner kereta. Saya cakap, owner kereta pun cakap yang tak apalah, yang balik je lah, hari pun dah nak buka. Sebenarnya owner kereta ni rumah saya. Dia kata rumah saya, dia minta saya makeover kan kereta dia. Itu yang saya kata, peruntukan owner pun tak keras, tak lembut sangat. Okay, tapi apa pun, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada yang subscribe, dan jangan lupa share video saya ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam part tu. So far hari ni untuk Suzuki Swift ni, saya dah tukar Android player. Saya 10 inci Android 11, dengan harga RM400 lah sekali dengan plug and play cable. So dia tak ada potong kabel, dia plug and play. Siap casing apa semua, and memuaskan. Dia punya kualiti pun berpatutan dengan harga. Kalau nak kata baik, tak adalah baik sangat sebab ada yang lagi baik. Tapi dengan harga dia berpatutan. Dan tadi saya sempat pasang diffuser untuk Suzuki Swift ni, harga maintain RM90 sebab saya ambil yang warna hitam semua. And untuk spoiler, dah order, kena tempah dalam 10 hari ke 14 hari macam tu sampai. RM350 siap cat, siap sembuh. And then untuk seat cover pun, seat cover in progress lah, tengah fikir nak balut ke ataupun nak sarung saja. Nak sarung pun kena order, geng. Kena tunggu barang order.
So apa-apa pun, share video saya ni. Kita jumpa lagi di part 2. Selamat berbuka puasa, selamat menjalani ibadah puasa, panjang umur, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Ciao.